Yay! Welcome back to the comment. Kita akan membahas tentang sebuah perjalanan waktu ya. Lain dulu, lain sekarang. Tetapi kita invite dulu bintang tamu kita. Dia tidak lain, tidak bukan. Ini dia, Chika Jessica. Oke, masuki alam bawah sadarnya semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Untuk orang yang saya sentuh, ketika Anda bangun, Anda melihat yang di samping Anda adalah sosok wanita cantik yaitu Raisa dan Anda ingin menciumnya. Oke, paham? Anggukkan kepala jika mengerti. Oke, mengerti. Oke. Jika Anda melihat di sosok sebelah kanan Anda adalah, anggap itu adalah Sophia Lachuba dan Anda ingin menciumnya. Anggukkan kepala jika mengerti. Oke, mengerti. Oke. Saya butuh Anda bangun dengan lagu wake up, wake up, wake up. Tepuk tangan sejuta penonton akan membangunkan Anda dari bawah alam sadar Anda. Boleh tepuk tangan penonton. Oke. Okay. Siapa ini? Sophia Lachuba. Apa kabar Chika? Baik. Chika. Acara di TV 9. Acara di TV sebelah, Unyil. Salah itu Unyil. Oh, acara di TV sebelah aman, Neng. Apa? Acara yang itu aman. Yang mana? Yang itu. Udah bungkus, Pak. Oh, udah bungkus. Sekarang sibuk apa? Yang maaf-maaf itu kan. Sibuk apa sekarang? Sekarang sibuk lagi persiapan kayaknya mau apa ya? Sinetron lagi. Oh, sinetron. Bagus kok. Kamu ngomong bagus, kamu main sinetron. Pengennya sih film. Ada mau tayang film aku nanti nonton ya. Apa? Aku, Kau, dan KUA. Kita harus nonton. Tapi, ya. Kan kita akan berbicara tentang namanya perubahan. Okay. Perubahan? Dari awal sampai dengan akhir. Perubahan itu bro tukang jahit? Perlubahan. Oh iya. Tapi kita kayak gini. Sering banget denger di radio, terus di TV. Masa? Bodoh. Nang, Dame dong Nang. Suruh Nang. Kakak Dame, ada yang cute-cute gini maju dong. Hajar, Me. Coba nih yang lucu-lucu gini tipe lu bukan nih kira-kira? Ayo coba. Sikat, Me. Sini duduk dong sebelah Chika. Four. Mandos, Neng, persembahan kita. Kalau kamu kayak gitu, rasanya aku jadi pengen belajar berhitung deh. Kenapa? Kok berhitung? Coba, ini berapa? Satu. Ini? Tiga. Ini? Empat. Ini? Lima. Kita habis belajar berhitung 1-5 kan? Iya. Iya. Ada yang kurang nggak? Ini berapa? Dua. Iya. Nggak perlu ya? Karena ada kita. Enggak. Enggak. Kenapa? Kenapa dua nggak perlu? Dia nggak ada duanya. Iya. Itu. Ini namanya Samsudin. Nih sekarang gini nih ya kan. Main Twitter. Chika Jessica jomblo, Kakak Dame jomblo. Mendingan kita jodohin. Yang setuju bilang setuju. Kirim hashtag save Jessica. Jessica, save Chika dan juga save Dame ya. Langsung mention ke @comment_net. Mana tau mereka bisa jadian. Iya. Oke bro, kita akan membahas tentang perubahan yang kita alami dari kecil sampai dewasa ya kan. Yeah. Sampai dengan sekarang ini. Ini adalah lain dulu, lain sekarang. Dulu.
Dulu berbulu, sekarang berkurang. Yoi. Kita lihat foto Jessica zaman dulu nih. Wow, set, buset, buset, buset. Ini zaman-zaman FTV ya? Ini serius. Enggak, ini mah baru-baru kemarin juga emang kali ya. Ini normal ya? Ini masih agak normal. Yang tadi yang awal tuh jadul lumayan. Itu normal banget. Yang tadi yang terakhir, yang pertama banget. Lu jatuh di kamar mandi kan lu? Coba kita lihat yang sekarang. Kita bandingkan dengan foto dia yang pertama tadi ya, yang pertama tadi. Tapi ya, lo ngata-ngatain Cika zaman dulu lo. Es. Kita lihat Danang zaman dulu. Asik, mana? Serius, nih, ada. Lihat, nih. Ah, gondrong. Gondrong, men. Ya Allah, Danang. Gondrong, men. Innalillahi. Kita pause ya, kita. Kita lihat zoom. Waduh. Lu belarat bener sama mahasiswa. Endulen sekarang. Ya, endulen sekarang. Banyak bulu sekarang berkurang. Bulu kumis. Kalian ini kok gimana sih? Hey. Harusnya tuh lebih improving ya. Gitu loh. Kamu umur berapa, Nana? 23 kan? Karena aku 25. Coba kita lihat yang umurnya 30-an ya. Coba kita lihat. Hei! Hai! Sadap ganteng loh. Ganteng loh gue. Ganteng. Itu lebar banget deh. Tahan yang tadi. Nah, ini. Coba kamu Mas Darto split screen. Tidak ada perubahannya, ternyata botox saya berhasil. Botox. Thank you, man. Dan botox di semen. Aduh. Lain dulu, waktu lain ya? Sekarang. Iya. Waktu itu luar biasa loh. Memang ya, bisa berubah orang ya. Mm-mm. Iya banget deh. Lihat dong. Coba dilihat nih setnya kita nih di zoom out setnya. Zoom out. Zoom out. Lihat ini ya kan? Iya kan? Iya disapu coba di setnya kita. Nah. Di set kita sekarang nih. Iya. Coba iya. Kita bandingin sama set kita yang dulu. Ya, coba kita lihat. PR. Iya. Oke. Kalau begitu. Iya. Kita juga punya jenis-jenis pekerjaan yang berbeda banget penampilan zaman sekarang sama zaman dulu. Oh gitu. Kita lihat SPG masa kini. Wis. Subhanallah. Aku biung. Gue kenalin sama yang itu, Pak. Aduh. Besar ya? Apanya? Mobilnya. Bulat ya? Apanya? Rodanya. Lah iya, kalau kotak susah harus jalan. Oh iya. Kayaknya kenyal ya? Apanya? Itu pipi orang yang pakai dasi. Aduh, SPG masak. Celana kok pendek-pendek banget ya? Tahu. Bisa kali. Apanya? Dagang mobil. Oh iya benar. Berapaan? Apanya? Ya mobilnya lah. Oh iya. Itu jam-jaman kali ya? Apanya? Ya jaga shiftnya lah. Oh iya benar. Coba kita lihat SPG zaman dulu. Astaga. Serius? Serius sih? Beneran. Masih santun banget ya? Kayak mau ke kantor. Iya. Kayak warisan. Iya. Masih santun ya? Berarti zaman sekarang memang semuanya mengecil, Pak. Apanya? Handphone semua mengecil. Baju pun nyusut. Oh iya. Kan? Lama-lama orang cuma di leher doang pakai baju. Kita lihat seragam SMA zaman sekarang. Hah? Ini zaman sekarang ya? Masa zaman sekarang kayak gak gini? Mungkin. Gak mungkin, nah ini. Pendek-pendek ya? Apa aja? Roknya lah, oh, iya, apa iya, lagi? Iya. Kita lihat seragam SMA zaman dulu. Buset. Iya ini. Ini ibu gua ini, zaman-zaman ibu gua ini. Jangan-jangan itu ibu gua itu. Wah ini semua kru The Company Dota Anda juga ngerasain ini kan? Iya. Zaman kakak orang belum jago gitar begini nih bajunya nih, jangan-jangan nih. Iya. Batman sekarang. Superhero kan juga mengalami transportasi dalam berpakaian. Kan? Transisi. Transport. Kok transportasi? Transformasi. Kamu ngikutin Batman nggak? Batman. Kamu superhero kesukaannya apa deh? Sailor Moon. Batman itu bro? Iya bro. Kamu kok berantem sih berdua? Enggak kan kita Batman. Berteman. Aku di sini Batman. Batman. Iya. Kita lihat yang sekarang. Oh, ini ganteng. Ini sekarang ya? Gagah banget kan. Tapi lu gemes enggak sih, Pak, sama suaranya Batman? Gua langsung pengen ngasih obat penenang tenggorokan tau gak lo? Pelega tenggorokan. Iya, pelega tenggorokan. Ayo Batman. Sugul Batman. Gitu. Iya. Gitu nih. I'm Batman. Ini sekarang. Itu jelas banget bentuknya. Apanya? Iya, apa maksudnya tekstur semuanya. Oh iya. Lutut dan lutut. Lutut. Kalau yang zaman dulu bagaimana emang, Pak? Kita lihat. Ya ampun. Sepandek sini.
Gendut lagi. Ini keteknya gampang keringetan ini. Asli bro, kalau basah kelihatan ini keteknya basah. Ih lucu banget zaman dulu ini. Robinnya kayak cabe-cabean itu. Ini Cik. Ini sih. Iya. Tapi bro, selain profesi zaman dulu dengan zaman sekarang, ada beberapa pose-pose foto zaman dulu yang masih eksis sampai dengan sekarang. Dari zaman dulu? Zaman dulu posenya. Dia kan di Instagram aktif, di mana-mana aktif nih kalau foto-foto. Favorit apa pose kalau? Pose favorit. Oh, pasti gini. Ini enggak kampanye ya, maksudnya kan emang kayak cheers, senyum. Oh, Asia-Asia gitu ya. Yepopo. Yopo. Nyomu-yopo. Oh, kamu bisa midah, kibuci lah. Sarang nih. Gini pokoknya aku ya. Itu pasti itu andalan itu? Nah, andalan. Oke, coba kita lihat ya. How? Ai. Oh iya. Gaya megang leher ya. Gaya Matrix Pak, kan di belakang ada tuncepan tuh Pak. Nah ini juga sekarang. Waduh. Oh sama. Oh iya, tetap eksis. Andalannya, pokoknya tipsnya adalah taruh di belakang leher. Ini khusus cewek ya? Tetap. Bapak dikontrol, Bapak kontrol. Oke. Itu dia ya, pose di belakang kepala, tepuk tangan dulu kakak, boni $5 dulu, luar biasa, betul. Dan ini gaya dia tadi, Di. Iya. Itu emang dari dulu emang diterapkan dan masih eksis sampai dengan sekarang. Oke. Mari kita lihat. Oh, ini dari dulu, serius? Dari dulu tuh. Woy, John Lennon. Parah. Oh, Spice Girls. Jabin Tister. Oh, itu dia. Gede juga itu. Apanya? Ya itunya. Rumahnya. Oh, ini dia nih. Ini siapa namanya nih? Ah, siapa sih? Yang terakhir. Jelas nih. Ya itu dah. Itu Nikita Willy. Musa jauh. Coba okay. Kita lihat yang berikutnya ya. Ini yang ngebuat gaya kita tuh ngerasa cool banget nih. Mari kita lihat. Yo. Dari jalan bus. Disco abis. Masukin ke dalam celana. Tuh. Itu udah paling standar cool. Pasti cool sih. Oh iya. Tangannya. Bagus, luar biasa. Oh, terus masukin ke dalam tangan, kantong ya? Iya. Tapi jangan kantong tetangga ya? Gini dong, susah mas. Jadinya gitu. Iya. Apalagi gaya-gaya Jessica yang lain dong? Yang favorit? Ala-ala sosok Candid gitu ya? Asik. Iya. Gak ngeliat, tapi padahal sini sih selfie. Iya. Itu adalah gaya-gaya tidak berubah dari zaman sama dengan zaman sekarang. Nah, itu dia luar biasa. Kayak dulu lain sekarang. Oke, kalau begitu.